สวัสดีค่ะ guys นี่มาลิสต์มาไทยแลนด์วันนี้สตันสามสามีชัวคุณ saat Chen yang diperankan oleh Pink Boy Paparoy di Chen sama membuka matanya, dia melihat tubuhnya tanpa pakaian dan ada seorang pria tidur tengkurap di sebelahnya. Seluruh dunia tampak runtuh di depannya. Chen Pansa, seorang wanita cantik yang mabuk sampai kehilangan akalnya hanya untuk satu malam hingga harus menjadi ibu tinggal, mau tidak mau. Dia memutuskan untuk membesarkan anaknya sendirian tanpa pernah berpikir untuk menuntut apapun dari ayah anaknya, yaitu Kasa yang diperankan oleh Oiroyut Sawatawapi. Namun, ini disebut takdir ketika pria yang merupakan ayah dari anaknya terlibat dalam hidupnya sekali lagi. 2. Oops, Mr. Superstar Heal on Me. Mengisahkan Ton Narubase yang diperankan oleh Pongnawat Kal Ratanarok berusia 40 tahun merupakan selebriti yang sangat populer, dijuluki sebagai jantung Asia dan terbungkus dalam ketenaran dan kekaguman bahkan sampai hari ini. Dia juga bintang favorit ibu Kay. Jadi ketika Kay yang diperankan oleh Jenro Mida Cirana Rapop mendapat pekerjaan sebagai pekerja magang di perusahaan hiburannya, ibu Kay meminta bojonya untuk mendapatkan tanda tangan dari idolanya. Tapi bagaimana bisa Kay pergi dan mendapatkan tanda tangan untuk ibunya untuk bangun keesokan paginya tak berbusana dan di tempat tidur dengan idola ibunya? Bisakah mencintai seseorang yang tidak hanya 20 tahun lebih tua darimu tetapi juga seorang selebriti besar? Apakah akan benar-benar berhasil? 3. Bad Romeo. Sai Kim yang diperankan oleh Yaya Yurasa Sperbun adalah anak orang kaya. Karena sebuah kejadian, dia bertemu dengan pemilik bengkel bernama Kaukla yang diperankan oleh Mario Maurer. Kejadian tak disengaja membuat Sai Kim hamil anak Kaukla. Kaukla berjanji akan bertanggung jawab atas anak yang dikandung Sai Kim. Sayangnya, Kaukla yang miskin tidak bisa diterima oleh ayah Sai Kim. Ayah Sai Kim selalu menganggap Kaukla hanya memanfaatkan keluarga putrinya. Selain itu, Sai Kim juga lugu. Meski saling mencintai, keduanya saling mencintai dan tidak bertemu lagi selama 7 tahun. Rupanya, Kaukla merupakan Karl Rahman. Karl Rahman adalah putra angkat dan pewaris bisnis jutawan Asia Rahman. Sai Kim sendiri telah berubah menjadi pewaris dari bisnis hotel ayahnya. Ia bukan lagi gadis lugu yang ditemui Kaukla dahulu. Lalu, apa yang akan terjadi di antara keduanya? 4. We Will Follow. Bercerita tentang pernikahan terpaksa yang dimulai dari sebuah ketidaksengajaan antara Lanin, si gadis sosialita yang diperankan oleh Kuluk Fong, si pewacara Radikul, dan Topok, pria karya yang diperankan oleh Tono Pakin Kambila Isak. Keduanya tidak sengaja bertemu di sebuah bar dan mabuk sehingga membuat mereka tanpa sadar melakukan wine next time. Kejadian berlalu begitu cepat, semua penuh kesalahpahaman dan kepatahan hingga merubah 180 derajat kehidupan mereka. Lalin sendiri merupakan gadis cerdas, cantik, yang memiliki kepercayaan diri luar biasa selaras dengan sifatnya yang bekerja keras. Saat ini, ia sedang berjuang mati-matian membuktikan kepada sang ayah jika dirinya mampu menjadi pemimpin perusahaan menggantikan posisinya. Pernikahan palsunya juga ia terima karena ia ingin melindungi diri juga harta ibunya dari orang-orang dengki dan serakah yang selalu berkeliling di sekitarnya. Sedangkan Pok-Pok juga pria biasa-biasa saja seperti yang lain temui pertama kali. 5. Good Old Days. Di toko barang antik, nilai setiap barang adalah cerita di baliknya. Orang-orang yang menjual barang-barang mereka di sini dapat mengenang kehidupan mereka dan kembali melihat nilai mereka tersembunyi di dalamnya. 6 cerita tentang kenangan, cinta, mimpi dan perpisahan terkait dengan 6 item. Jadi, di drama ini ada 6 cerita romansa yang berbeda, namun saling berhubungan guys.